Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga anak soleh dan solehah selalu sehat, semangat, dan tetap ceria. Anak soleh dan solehah, hari ini kita akan berjalan-jalan menuju pantai. Wah, Masya Allah, anak soleh dan solehah sudah pernah ke pantai? Ya, tentu sudah pernah. Di pantai adalah suatu keindahan yang luar biasa. Ya Ustazah, subhanallah, Allah menciptakan pantai untuk kita berekreasi dan bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan suatu keindahan kepada kita. Anak soleh dan solehah, mari kita ikuti kegiatan kita melalui video Ustazah berikut ini. Pantai merupakan tempat yang indah. Subhanallah, banyak pemandangan yang dapat kita nikmati, seperti deburan ombak yang datang dan pergi. Tetapi kita harus hati-hati ya jika bermain di pinggir pantai. Jangan sampai terbawa ombak. Kita harus mematuhi aturan bermain di pinggir pantai. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Permainan apa sajakah yang dapat kita lakukan di pantai? Anak soleh dan solehah bisa membangun istana pasir di pantai. Kita juga bisa naik kuda poni. Nah, di sana ada perahu. Kita juga bisa naik perahu untuk menyeberang. Anak soleh dan solehah, banyak juga wisata kulinernya seperti ikan bakar, ikan goreng, kerang, udang, kepiting, dan banyak lagi lainnya yang dapat kita pesan ketika kita akan menikmati makan siang. Kegiatan 1 menyebutkan permainan-permainan yang ada di pantai. Kegiatan 2 membuat suasana pantai dari bahan lusfat. Anak soleh dan solehah bisa membuat apa saja dari benda-benda yang ada di rumah. Sebelum kegiatan, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis kata pantai di atas pasir. Kalau kau suka pantai tepuk tangan, kalau kau suka pantai injak bumi, puk puk puk, air datang dan pergi, ada pasir di kaki. Kalau kau suka pantai bilang hore hore. Jalan-jalan di pinggir pantai, jalan-jalan di pinggir pantai, bermain pasir putih, lihat ombak bergulung. Sungguh indah pantai ciptaan ilahi. Kegiatan 3 menyebutkan jumlah kerang yang ada di atas pasir.
Demikian anak soli dan soliha, jangan lupa mengirimkan foto atau video ke ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.